Senang sekali saya melihat ada banyak orang yang sudah bergabung. Terima kasih dan semuanya semoga dalam keadaan sehat. Nama saya adalah Adam Panto yang akan memandu panel ini. Sebagaimana Bapak-Ibu sekalian ketahui, konferensi pendidikan HAM di Indonesia ini diselenggarakan oleh Datum Indonesia dan Perkumpulan Ekitas Indonesia. Dan merupakan yang pertama dari 11 panel dari Ibu Sri Lestari Samosir, boleh Bu? Ibu Sri adalah mahasiswa Magister Sosiologi dari Universitas Sumatera Utara. Ia juga seorang peneliti, seorang penulis dan editor yang memiliki ketertarikan kuat pada isu pemberdayaan perempuan dan masalah sosial. Ia akan menyajikan paparan dari makalah yang berjudul Pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Hak Asasi Manusia. Terima kasih Bapak Moderator dan selamat pagi untuk Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa yang telah bergabung dalam seminar nasional pagi ini. Baiklah, saya akan memaparkan hasil dari tulisan saya dengan judul Pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Hak Asasi Manusia. Di sini saya mengambil judul ini karena ketertarikan saya mengingat dewasa ini pertumbuhan teknologi informasi sangat berkembang dengan cepat, dan hal ini membawa sisi positif dan juga negatif. Namun, kita mengambil sisi positifnya, yakni dapat menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran dan pendidikannya, khususnya dalam bidang pendidikan HAM. Nah, kita lihat di pendahuluan, saat ini pendidikan adalah salah satu investasi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dalam bangsa kita. Kemudian, kita ketahui bersama bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat sejak kita lahir. Saya menggabungkan antara pendidikan dan hak asasi manusia untuk menjadi poin perhatian kita bahwa pemerintah perlu memperhatikan pemanfaatan kemajuan teknologi antara pendidikan dan hak asasi manusia tadi dengan memberikan peluang-peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan tersebut. Itu merupakan latar belakang saya untuk penulisan karya ilmiah dalam mengikuti konferensi ini. Kemudian di sini saya membagi pemanfaatan teknologi informasi yang bisa kita terapkan bersama, yakni dalam bidang kemampuan dan kompetensi, ada infrastruktur pendidikan untuk sumber materi pembelajaran, ada alat bantu, kemudian fasilitas pendidikan dan manajemen pendidikan. Kita semua di sini mungkin sudah sering sekali menggunakan teknologi ini ya. Termasuk dalam acara kali ini, kita menggunakan teknologi informasi untuk proses pembelajaran kita dalam konferensi ini. Pendidikan HAM itu merupakan dari sejarahnya kita lihat pada konferensi WINA pada PBB tahun 1995 hingga 2005. Kita amati bersama tujuan HAM adalah menghormati hak yang sudah ada dan membangun budaya perdamaian. Menurut literatur yang saya baca, lembaga swadaya masyarakat adalah lembaga yang paling lama melakukan pendidikan dan pelatihan HAM. Hingga saat ini tercatat ada 75 fakultas hukum penyedia mata kuliah hak asasi manusia. Nah, saya lanjut untuk membahas dari sisi teknologi informasi dan komunikasi, bahwa pada sejarahnya tercatat munculnya teknologi informasi itu di dekade tahun 70-an di mana tujuannya membantu manusia melaksanakan pekerjaannya. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang berkaitan untuk proses pemakaian teknologi ini dan segala macam hal yang berkaitan dengan pemakaian alat bantu itu disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini hal yang saat ini berkembang, macam-macam kegiatan teknologi informasi, ada e-commerce, nah, untuk belanja online seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya. Nah, e-government, saat ini di situs-situs pemerintahan, kita amati bersama, dapat kita cek keterbukaan publik di e-government, kemudian ada e-education. Nah, hal ini merupakan poin pertama yang menjadi perhatian kita, e-learning ya, dalam hal pendidikan hak asasi manusia. Kemudian e-medicine, di sini kita bicara tentang fasilitas dokter dan pasien yang dibantu teknologi TIK seperti HaloDoc. Nah,
Di sini lanjut pemanfaatan TIK dalam pendidikan hak asasi manusia. Nah, baca bersama. Teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya terdiri dari dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yakni antara teknologi informasi pendidikan dan teknologi komunikasi pendidikan. Nah, pendidikan dalam teknologi pendidikan, pendekatan yang dilakukan itu harus secara sistematis dan kritis yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian dalam teknologi komunikasi pendidikan, kita harus memberikan perhatian terhadap pemakaian sumber belajar yang kita sebut tadi e-learning ya, sumber-sumber belajar e-learning. Nah, di sini pemanfaatan TIK dalam pendidikan, yang pertama memperluas kesempatan belajar. Kita ketahui bersama kalau luas Indonesia ini ada yang masih ketinggalan, ada yang memang sudah maju. Nah, dengan penggunaan TIK, masyarakat yang di pedalaman yang belum merasakan pendidikan secara maju itu dapat mendapat kesempatan yang sama juga. Lalu ada kualitas pembelajaran yang bisa ditingkatkan dalam TIK ya, dengan menggunakan sumber-sumber e-learning yang tadi yang semakin mudah diakses. Nah, lalu ada efektivitas dan efisiensi belajar, karena di dalam TIK banyak sumber-sumber materi yang menarik dan juga seperti video-video pembelajaran, games, atau aplikasi yang mendukung. Lalu ada meningkatkan proses belajar mandiri, karena secara mandiri ketika kita mengakses pembelajaran, kita bisa secara manual, kemudian kita baca petunjuknya secara mandiri, kita tonton videonya. Nah, itu membuat kemandirian belajar itu semakin meningkat. Lalu dalam diskusi juga, pembelajaran itu menjadi lebih kooperatif karena dapat membuat kelompok itu dari jarak jauh juga bisa bersama-sama membahas sesuatu. Contohnya seperti kita saat ini berdiskusi dan juga belajar bersama secara kooperatif. Nah, terakhir adalah mendorong belajar sepanjang hayat karena proses pembelajaran itu tidak ada matinya ya. Nah, sebagai kesimpulan dari awal hingga akhir tadi, bahwa pendidikan adalah faktor penting dalam membangun bangsa. Pendidikan diharapkan mampu memberikan proses pembelajaran yang lebih nyaman dan mudah dipahami. Karena saat ini pendidikan HAM itu merupakan sesuatu yang dianggap berat, lalu pendidikan HAM itu sangat jarang dikenal oleh remaja misalnya. Nah, di sini saya mengambil poin bahwa pendidikan HAM dengan pemanfaatan TIK e-learning, misalnya konten-konten video grafis, lalu video pembelajaran, misalnya games dan sejenisnya, itu mampu menarik perhatian dari remaja pembelajar, pelajar, siswa-siswi, sehingga mereka dapat memiliki ketertarikan untuk membahas apa sih sebenarnya HAM itu, bagaimana sejarahnya, bagaimana perkembangannya di Indonesia saat ini. Untuk itu perlu guru-guru ataupun pendidik memahami bagaimana pemanfaatan media pembelajaran baik secara video dan audio dan visualnya, serta menghasilkan konten-konten yang menarik untuk membahas isu-isu HAM yang berkembang di Indonesia saat ini. Dengan harapannya penggunaan TIK tadi dapat mendorong dan juga memudahkan penyampaian materi mengenai pendidikan HAM kepada siswa-siswa atau masyarakat luas yang ingin belajar, namun dengan tanpa terlalu berat. Jadi lebih asik ketika belajar HAM dengan adanya teknologi informasi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan, namun saya minta maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Sri. Dari paparannya Ibu Sri, kita mendengar bahwa ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana dia merambah dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu dia juga digunakan di dalam pendidikan, dan bahwa ia juga bisa digunakan sebagai sumber materi, sebagai sarana dan prasarana pendidikan,
alat bantu memperluas peluang belajar, juga berbagai mediumnya, yaitu ada yang audio, video, media sosial, aplikasi, dan game. Dan terakhir, para pendidik perlu mempelajari media yang baru ini untuk menghasilkan konten HAM yang menarik, tidak terlalu berat, begitu ya. Terima kasih atas paparannya, Ibu Sri.